Halo, selamat siang Helpdesk. Dengan saya Santi, ada yang bisa kami bantu? Education Computer Security Incident Response Team, disingkat EDU-CISERT, merupakan CISERT sektor pemerintah Indonesia di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber seluruh infrastruktur, aplikasi, data center, dan layanan TIK yang dioperasikan oleh Kemendikbud. Meliputi layanan respon insiden dalam bentuk triase insiden, koordinasi insiden, dan solusi insiden. Saya pikir kita harus koordinasi dengan kawan-kawan di BSSN dan kawan-kawan di Cybercrime Mabes Polri untuk kemudian memohon arahan lebih lanjut kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ke depan. Usulan Pak Kapus, sebaiknya hal-hal seperti ini bisa kita catat dan kita laporkan sehingga bisa menjadikan lisenan bagi kita semua di kemudian hari. Aktivitas proaktif juga dilakukan melalui Cyber Security Drill Test, Workshop atau bimbingan teknis, dan asistensi pembentukan CISERT pada unit kerja di lingkungan Kemendikbud, serta pengujian aplikasi atau penetration test. Kami menjadi lebih sadar terhadap keamanan data dari layanan yang kami kelola. Ternyata memang dibutuhkan kerjasama tim dalam penanganan insiden layanan Kemendikbud. Layanan dan aplikasi berbasis jaringan sangat rentan dengan insiden siber yang dapat mengakibatkan kendala layanan dan merugikan banyak pihak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya keras untuk menjaga keamanan layanan berbasis digital tersebut dengan membentuk tim EDU-CISERT. Tim ini bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan layanan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Sekjen Kemendikbud mengajak semua pihak untuk waspada terhadap ancaman siber dan menggunakan keamanan siber dan segera menghubungi dan berkoordinasi dengan tim EDU-CISERT saat mengalami insiden siber di lingkungan kerjanya. Silakan tim ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. EDU-CISERT, siap kawal keamanan layanan TIK Kemendikbud.